Baik, mau tambah kentang goreng? Hey, aku mau tambah kentang goreng. Kalian mau? Apa kami mengenalmu? Kentang gorengnya dua ya. Baik, dua kentang. Tidak, aku hanya pesan satu. Tadi kau bilang dua. Baik, aku pesan dua. Sosbab, ada pesanan. Selamat datang di Krusty Krab. SpongeBob, kenapa kau? SpongeBob? Spatulanya masih hangat. Baiklah, SpongeBob. Bisa ku bilang ini tindakan yang aneh. Bahkan untuk orang aneh sepertimu. Hei, Squidward. Ya ampun, SpongeBob. Kenapa ini, nak? Sepertinya dia mengalami masa pencucian pikiran. Bukan, Squidward. Ini lebih parah. Dia mengalami seribu lamunan. Aku sendiri pernah mengalaminya. Apa yang kau lihat, nak? Cepat, kita kehilangan semua uang itu. Ada kalender kecilnya. Dia menandai tanggal hari ini. Pengkritik makanan akan mengunjungi Krusty Krab. Jadi itu yang menyebabkan semua ini. Hanya orang kebingungan saja yang peduli pada pendapat kritikus. Oh, baiklah. Hei, masuklah, Tuan. Kau menghalangi pintu masuk. Orang aneh. Oh, halo. Kau pasti pembawa acara TV berjudul Kritik Makanan bernama Jenny Scallop, kan? Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Eugene Krabs, pemilik restoran terbaik ini. Kau mau pesan sesuatu atau mau menghalangi aku membaca? Wait, what? Kau baru saja mengusir Jenny Scallop. Hidup kita tergantung pada ulasannya. Satu-satunya yang kugantungkan adalah aku ingin pulang ke rumah jam 6 sore. Tuan Scallop, tunggu. Aku mohon sebelum kau pergi duduklah dulu. Kau bisa menikmati Krabby Patty yang lezat itu. Kau bisa mendapatkannya secara gratis.